Setelah teman-teman MDL ajak saya untuk pertama kali lihat, saya tahu itu Pak, tutor itu anjing bagaimana itu yang punyanya Pak Pri. Sekarang sudah kalem Pak. Iya Pak. Sekarang. Jadi hari Sabtu itu baru saya percaya Pak. Saya orang Thomas ini Pak. Mereka baru percaya. Iya, karena saya tahu itu karakter Thor gimana. Thomas itu singkatan dari itu orang mau saksikan dulu. Jadi ketika saya lihat pertama kali hari Sabtu itu Pak, saya lihat Thor itu ketika hanya dalam, saya nggak tahu berapa menit, saya nggak sempat hitung, tapi saya lihat anjing ini kan mungkin butuh waktu berbulan-bulan untuk dilatih, tapi ketika Kopi lakukan apa yang pelatihan secara singkat saya langsung percaya. Cuma waktu saya bilang waduh, waktu itu kan nawarinnya berapa 3,5 juta ya. Eka sempat kasih 3 juta tapi itu sama istri aduh. Karena anjing saya juga ada banyak, Philip. Gak saya pikir kemana yang mau dilatih ini cukup satu saja. Tapi waktu ikut acara di Sabtu sempat ditawarin 1,5 juta. Saya pikir ini cukup murah karena saya tahu memang untuk training anjing itu yang seperti Bapak bilang tadi, kebanding kalau saya nggak sebanding ke harga segitu. Kalau dibandingin dengan harga yang saya ikuti ya, karena selama ini saya belum pernah melatih anjing, cuma banyak teman-teman saya. Terus terang Kopi Lip, tetangga saya itu udah punya 24 anjing. Yang dekat rumah yang Kopi Lip data itu, sebelah itu Dr. Lukas, itu ada 24 anjing. Mungkin teman-teman lain tahu, ada berapa anjing itu, sampai dia punya anjing import, itu kenain itu tiap berapa seminggu berapa kali itu datang untuk melatih anjing-anjing yang tertentu dan saya tahu harganya berapa. Jadi selain ini memang tidak sebanding. Jadi makanya itu tengah malam kan saya minta tolong istri saya nelpon untuk Eka itu tanya untuk ikutkan. Makanya saya ajak keluarga saya untuk melatih anjing dan terus terang hari pertama anjing saya langsung saya tahu gimana ternyata triknya itu ya. Terus terang ilmunya terima kasih ke Philip karena anjing itu dilatih bukan karena kepintarannya anjingnya, tapi bagaimana seorang ownernya atau pemiliknya mempunyai karakter untuk melatih. Ternyata tidak perlu dikasih anjing. Jadi tinggal bagaimana kita melatih diri kita untuk melatih anjing. Itu kuncinya ada di kita. Anjing itu pintar bagaimanapun, bodoh bagaimanapun, tergantung kita yang melatihnya. Yang penting itu pada saya. Saya dapat ilmunya, exercise, baru dilatih lagi. Baru disiplin dan kasih sayang terakhir ya. Ya, itu intinya. Jadi kami pencinta anjing. Jadi anjing tuh seperti disampaikan Kopi Lip terserang ya. Pulang kerja harus lebih dulu di absen bukan anak-anak. Anjing dulu, begitu juga berangkat kantor karena sama-sama dengan anak-anak juga ke sekolah harus absen dulu anjingnya. Tapi ternyata dengan pelatihan ini, saya tidak tahu berapa, saya juga tidak tanya mau berapa, apanya 8 kali tadi yang dibilang 12 kali, saya tidak tahu, saya cuma tangkap anjing saya patuh sama saya. Kuncinya itu, ternyata kuncinya jangan berikan kasih sayang lebih, dilatih terus dan disiplin kepada anjing. Cuma itu, terima kasih. Pak Hendrik silakan Pak. Tidak kelihatan Pak, ke sini Pak. Harus ya Pak. Harus ya? Harus. Iya, suaranya Pak Lepas sekali. Beda, Pak. Oh. Kalau Pak Hendrik ini minta maaf. Sesi grup ya. Jadi dia mendapatkan trik jauh lebih banyak anjingnya. Jadi silakan Pak berikan testimoni sejujur-jujurnya. Baik bilang baik, jelek bilang jelek. Silakan Pak, berdiri sini Pak. Arin, Arin. Lembut sekali soalnya. Ini Arin, Arin. Sini aja Pak. Arin. Saya sebenarnya kan pertama sudah terlanjur waktu itu saya tanya waktu Sabtu itu saya ke Kohari. Itu memang dapatnya waktu itu grup yang untuk private. Karena waktu itu belum ada kabar untuk anu tapi memang saya pikir juga waktu itu karena waktu saya memang sampai hari Selasa kan ya, kedua saya tidak sempat ikut karena memang kerja. Hari ini saya bolos juga, jadi saya pikir biarlah, karena memang ini yang Arin ini guru di rumah itu kacau, semua pecah, kalaupun anu itu tinggal sedikit barang-barang di rumah itu. Iya, jadi yang pikir-pikir ketimbang untuk masalah misalnya
nilai uangnya sama yang hilang di rumah mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Jadi mirip-mirip. Jadi biarlah, saya pikir ikut private. Ini baru saya, mirip-mirip Pak, tapi kalau sudah seumur hidup jauh. Sudah lebih jauh. Jadi barang-barang lain memang sudah dibawa ke rumah ibu di Mangumbi. Sampai gitu ya, kosong ya, rumahnya. Sudah sempat kosong memang itu rumahnya. Ini tadi malam kok Philips ke rumah untuk yang untuk bagian sesi private-nya. Saya tidak percaya bahwa husky itu bisa dalam 15 menit bisa sampai down dan sleep. Katanya Eka, Eka juga tidak percaya karena Thor-nya, yang Thor, Bolt, itu 3 hari. Tapi kemungkinan ini mungkin lebih cepat ya. Jadi sudah sampai sleep tadi malam. Sleep, cuma saya belum bisa terlalu anu, tapi sampai down sudah bisa. Jadi memang kalau cuma dengar mungkin tidak dipercaya. Tapi kalau pas kita lihat caranya kok pilih pengajar, mungkin sabarnya yang kita perlu. Karena husky tadi malam waktu kok pilih pertama down itu, saya pikir sudah sekitar 5 menit 10 menit enggak jadi. Masih enggak jadi. Jadi sudah setengah ya, mungkin lewat besok lah. Enggak apa. Tapi pas masuk sekitar 7 menitan gitu dia down. Habis itu sudah terus down terus sampai dia sleep. Jadi memang percaya nanti dilihat mungkin baru percaya. Iya, makasih. Ya, mau ngomong lagi? Silahkan. Belum. Ngomong? 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 Ngomong?